Assalamualaikum. Pada pelajaran kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat basic login form yang selalu kita jumpa di website internet. Okey, di sini saya telah mempunyai empty folder dan saya akan mulakan dengan membuat new index.html file. Dan juga new style.css. Untuk tutorial kali ini kita cuma memerlukan dua file ini saja. Okey, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan Emmet plugin. Dengan menggunakan Emmet dan Visual Studio kita boleh meletakkan apostrophe dan enter, kita akan mendapat basic HTML template. Di sini kita boleh namakan form basic dan kita boleh linkkan ke CSS kita dan style CSS. Dan kita boleh run menggunakan live server di Visual Studio Code. Okey, sekarang kosong, kita akan adjust sedikit size file kita. Dan saya akan tutup ini. Okey, kita akan mulakan dengan di body tag, kita akan mulakan dengan membuat container div container. Dan juga kita boleh letakkan container ini digunakan sebagai main div untuk kita control supaya dia terletak di center. Dan kita mula masukkan juga form, div form. Kita namakan form wrap. Okey, di dalam div ini kita letakkan kita punya label H1 sign up. Dan juga V tag. It is free and only takes minutes. Dan juga kita form kita action kita tak perlu. Di form ini kita akan okay, yang pertama kita buat setiap item kita akan wrap di dalam dia supaya senang kita nak styling kan nanti. Okey, di sini kita akan, saya akan bagi nama form group. First name, input type text, name untuk first name dan juga kita bagi ID first name. Okey, dah
ada post name di situ. Oke, kita akan copy saja ini. Dan ini kita bagi last name. Last name, dan juga ini kita akan bagi email. Email, dan juga ini juga email. Types juga email, dan ini kita akan bagi password. Password, password, dan juga type adalah password. Password, dan ini saya boleh copy untuk yang kedua, confirm password. Saya bagi password 2, password 2, password 2, password 2, dan juga ini email. Last name, first name. Okay, kita tengok ya ini. Dan kemudian sedikit tag juga kita akan tambahkan lagi. Button, button type submit. Saya akan bagi kelas BTN. Dan juga sedikit teks di bawah, mungkin nama sign up, sebab ini kita punya sign up form. Dan juga P teks dengan kelas bottom text. Untuk agreement, terms and conditions. Dan juga privacy policy. Okay, kita save. Okay, seperti ini. Dan juga selepas form ini, kita akan tambahkan lagi footer dengan p text. Okay, link dia dah login. Yeah. Okay. Untuk kita punya HTML setakat ini saja, dan sekarang kita akan mulakan stylingnya. Okay, saya akan pergi ke styling file dan kita akan mulakan dengan styling kita. Okay, sebelum
Untuk permulaannya, kita akan reset dulu semua styling kepada box sizing, kepada box border types, supaya padding dan margin akan dikira dalam satu box sizing. Dan margin saya akan letakkan kosong, dan juga padding kosong. Ini nak reset semua. Okay, lihat semua margin dan padding semua sudah hilang. Kemudian saya akan body, saya tukar font family kepada Arial Helvetica, saya save. Okey, fontnya lebih cantik sekarang. Okey, background, 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 mungkin ataupun mungkin saya butil. Okey, dan juga color, text color white, font height ini mungkin saya nak tinggikan sikit, line height mungkin saya letakkan 1.7. okey, dan juga selepas itu setiap link ni saya nak buang dia punya decoration. Okey, semua link text decoration kita buang, kita jadikan dia none. Okey, sekarang lihat semua link sudah hilang. Dan kemudian kita akan mulakan div container kita. Container kita, kita nak centerkan semua form ke center. Kita nak margin, kita boleh buat auto. Kita akan set max width mungkin dalam 400 pixel, save. Kita tengok ada container silap ini, ID sepatutnya. Okey, kita sudah center. Dan sedikit padding kita nak letakkan ke dalam ini. Padding 20 pixel. Okey, selepas itu kita akan stylekan form kita ini dalam dot form rep background. Saya akan letak white padding. Pixel atas dan bawah, dan juga 25 pixel kiri dan kanan. Saya save. Ok, text color kita akan tukarkan kepada grey nombor 33, hampir hitam iaitu grey. Okey, dan sekarang saya akan stylingkan sign up ini. Saya akan ambil form rep H1. Dan juga form rep P untuk
teks ni. Saya nak stylingkan dia punya jadi center, nak centerkan ke tengah. Stack align center. Okey, lihat dua ini sudah center. Kemudian setiap form group ini saya nak styling itu dot form rect. Okay, margin top. Untuk form group ini, yang keseluruhan form ini, saya nak letak 15 pixel. Margin. Kemudian untuk label ini saya nak dia jadi block element. Saya nak jadikan dia block element. Saya tukar display jadi block. Okey, setiap satu sudah jadi block element. Color saya tukar kepada color 666. Okey. Saya boleh copy ini untuk input element. Untuk setiap input element ni. Input saya nak, nak jadikan dia 100% width. Width 1%. Saya save. Okay, dia jadi 1%. Saya nak tebalkan dia punya size ini. Saya tambah padding 10 pixel. Save. Okay, sudah tebal cantik. Saya nak tambah sedikit radius di sini. Border radius 5 pixel. Okey, dan border tu saya tak mau. Border saya akan tukar kepada color DDD. Nipiskan sikit. Solid. Saya save. Okey. Dan juga nak styling button ini pula. Dot form red. Button element. Display dia sama, jadikan dia block. Dan width kita nak panjangkan dia 1%. Okay, nampak ni tapi nipis. Macam biasa, kita tambahkan padding. Okay, 10 pixel. Okay, kalau tengok di sini sangat rapat, kita akan tambah dia margin top. Pixel. Okey, dah turun. Kalau ini, kalau lihat ni, dia ada border warna hitam ni. Saya nak buang border dia. Border kepada none. Okey, nampak lebih kemas. Background color kita bagi gelap sikit.
Tomato kah? Okey. Kalau lihat di sini, arrow dia jadi arrow ya. Kita nak saya nak tukar jadi bentuk pointer. Saya tukar cursor jadi pointer. Okey, lihat. Okey, sudah jadi bentuk pointer. Dan juga saya nak ini bila kita hover tukar color. Bila dia hover, saya nak dia jadi color background. Juga form wrap, dan saya nak styling bottom text ini. Bottom text. Kita namakan apa tadi di sini? Class bottom text. Tukar font size pada 13 pixel. Okey, kemudian turunkan ke bawah sikit margin top pada 20 pixel. Okey. Kemudian saya nak stylingkan yang bawah ini pula. Footer. Text align kita nak centerkan dia. Saya save. Okey, sudah center. Dan lagi nak turunkan lagi ke bawah sikit margin. Margin top mungkin 10 pixel. Okey, dah ke bawah, dan akhir sekali lock in ini saya nak berikan color warna yang lain. Footer dan a tag kita. Color. Mungkin warna violet. Saya save. Okey. Okey, saya rasa setakat itu sajalah pelajaran kita untuk membuat basic form di HTML dan CSS. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.